Hi, welcome back to my channel. Kali ini Ningwati akan ngevlog ke toko Indonesia, di mana toko ini adalah langganan Ningwati. Enak-enak masakannya, juga jajanannya. Dia adanya di Centrum Amstelveen. Yuk, kita kunjungi yuk. Nih kebetulan ada yang mau tak wawancarai pegawainya. Oke. Nah, aku sekarang ketemu sama pegawainya tanpa janjian lebih dulu. Namanya Yani. Kebetulan dia temanku gereja. Jadi aku mau coba wawancara tentang Gembira Food Street ya. Apa saja yang dijual, terus bukanya jam berapa, alamatnya di mana, oke? Halo Yani. Halo. Selamat makan ya. Terima kasih. Lagi makan ya, sudah ditodong. Iya, kalau nggak gitu janji-janji melulu dari tahun lalu nggak jadi-jadi. Lockdown. Lockdown ya. Yani, kamu kerja di sini udah berapa tahun? Udah hampir 2 tahun ya. Nanti Oktober, Oktober udah 2 tahun. Sejak ini buka toh ya? Sejak ini buka, sejak hari. Sejak hari pertama pokoknya. Ini bukanya 7 hari ya? Setiap hari buka. Setiap hari buka dari jam, jam berapa? Kalau Senin sama Minggu itu jam 12 sampai jam 7. Yang lainnya jam 10 sampai jam 7 kecuali hari Kamis itu Kop Avon sampai jam 8. Oh, Kop Avon itu bukanya lebih lama dan itu hari Kamis sampai jam 8 malamnya ya nih. Iya. Sambil makan ya? Iya. Apa itu enaknya makannya? Jadi kepingin. Aku kalo juga diet. Ini idolaku ini toko ini karena masakannya tuh selalu tiap hari tuh ada menu baru ya Yani. Hampir tiap hari ya. Kalau yang hari ini menunya apa yang baru? Hari ini kita ada kangkung. Aduh, terus kangkung. Aduh, enak. Mau dong nanti. 695 harganya. 695 satu bak ya. Satu ya. Oke. Okay. Tapi enak dan lumayan pedes. Dan kalau saya sih enak sih, ya lumayan lah enak. Gitu ya. Enggak, rasanya enggak flat gitu lah. Ya. Enak. Enggak coba enggak makhluk di perut ya. Mm-hmm. Pakai nasi enak, nasi anget, nasi putih. Oh gitu ya. Mm. Ini berapa semua pegawainya? Pegawainya berapa ya? Tiap hari itu Senin sampai Rabu 3 orang, ya. Kamis sampai Minggu itu 4 orang. Oh gitu. Uh-uh. Tapi pegawai 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 tambah 3, 8 orang ya. 8 orang ya. Itu dibagi-bagi setiap hari. Setiap hari dibagi ya. Nah, karena di rolling ya. Karena kan gak semua full time kerja ya. Iya, gak semua. Kalau weekend kita ada student kerja. Ada 3 orang student. Oh, 3 orang student tuh. Cewek-cewek. Itu student-student. Untuk apa? Suck health ya. Yes. Cari uang jajan. Uang jajan. Enak toh. Lumayan. Makanya. Ini yang paling lama ini di sini. Soalnya pembukaan Yani udah di sini. Itu Yani. Makanya. Aku boleh nanti ya, tak lihat-lihat apa? Silakan. Saya lagi break soalnya. Iya. Ada Rifki apa ya? Ada Rifki sama Silvi di dalam. Oke. Okay. Silvi udah masuk lagi. Udah masuk lagi. Oh ya, udah baru sama melahirkan tuh waktu itu. Nah, udah anaknya udah 6 bulan apa ya? Oke. Okay. Udah makan kok anak. Bagus lah. Bagus lah. Oke. Okay. Ya ini it's makluk ya. Lanjutkan.
itu ada tape, ada rujak manis, wow, ada samosa, apa itu gyoza, enak-enak ini. Itu ada es degan itu di situ, nanti aku mau beli. Aduh, ikan Bali, ini soto. Ini apa nih? Gado-gado. Ini ayam, berbagai macam ayam. Banyak ya macamnya ya. Tuh nasi goreng, bakmi. Lodeh. Kacang panjang sama tempe. Tuh nasi goreng. Capcay. Ini terong sama tahu. Duh, leker. Tuh nasi kuning. Ini kacang acar. Kerupuk. Nah, ini kerupuk kesukaanku ini. Duh, ada telur asin 1,40 €. Ini berbagai macam sambal. Mereka bikin sendiri nih sambelnya. Sini sesambel ini pedes sekali. Sambel kecap, sambel jeruk. Ini apa durian nih? Cake durian. Lagi set. Ini juga enak nih. Nah ini juga ini enak ini. Yang kecil.